Nah, selamat datang di channel kita harus menuang. Dan kali ini saya akan membuat cara apa? Bukan cara membuat makanan kepada si kesayangan, anjing kesayangan saya, namanya si Josie. Nah, namanya itu dog food ya. Oke, nanti itu aja tuh ininya. Jadi saya cekkan terus di channel kita harus menuang. Selamat banyak cek dan sangat menonton. Cangkir yang bentuknya seperti ini, terus ada dog foodnya yang di plastik seperti ini, terus ada air panas, airnya doang ya, sama pancinya, airnya sedikit aja guys, jadi biar apa, biar nggak kebanjiran dan nggak penuh. Itu ya, jadi gitu ya. Kita bikin caranya guys. Pertama-tama kita masukkan dulu dog foodnya sebanyak ini nih, terus segini lah. Gini cukup nggak? Sama lagi gini, ini teman-teman, teman-teman ya nih. Jadi bikinlah kira-kira ada kali segini. Nama desain ini, subscribe juga ya, nah desain ini di jam si Simon Kevin Manulang. Masih kurang guys. Nah, contoh. Nah, jadi kita taruh sini. Ini udah panas? Belum, belum. Belum. Kita hidupin lagi. Sampai mendidih guys ya. Jadi tunggu ya beberapa saat. Nanti akan mengeluarkan uap yang panas. Oke guys, check it out. Sudah mulai mendidih. Udah mendidih nih. Kalau udah mendidih, kita masukin. Dimatiin dulu pertama. Apinya sini guys. Jadi bikin lebih banyak dari isi makanannya. Lihat ya. Soalnya tadi kan airnya meresap ke dalam si makanannya. Oke. Tuh. Perhatiin guys tuh. Dan kita tunggu berapa menit? Ya. Tunggu guys. Sambil nungguin makanannya. Ini kesayangannya. Tuh, makannya jadi lembut, kita ajak main. Dosi. Tuh, dia udah nyium guys. Sabar, masih panas. Belum lembek juga, pas kamu ini. Oke guys, tunggu panjangannya. Iya. Udah lunak, kita tinggal mengaduknya aja. Dengan cara kayak tangan bisa. Dibenyek-benyek. Benyek-benyek ini. Sampai halus. Panas guys nih, tangan saya ini. Jadi yang bagian kuat. Apa tahan panas ini bisa anda pakai tangan, tapi kalau yang nggak kuat pakai tangan pakai sendok bisa. Begini caranya ya, cara ngaduknya. Ini bagi anda yang nggak kuat tahan panas, nggak kuat panasnya, bisa anda pakai sendok aja atau pakai dan lain sebagainya lah. Nih dia udah pengen makan tuh, tuh lapar dia guys. Ntar tunggu sabar. Ya, udah, gini ya. Tuh. Hasilnya seperti ini. Udah, potong dulu. Makannya seperti ini, guys. Cuci. Makan, no. Tot. Makan. Oh, seperti ini lah caranya. Kotor tangannya, pegang dulu. Laper dia, guys. Caranya, cara membuat makanan anjing atau sebutnya kalau terjemahin bahasa Inggris itu dog food ya, atau makanan buat anjingnya, guguk lah nih. Jadi gitu caranya, sama memberi makan juga kepada anjing kesayangan saya nih. Jadi begitu dulu untuk
cara caranya. Bagi anda yang suka dengan video saya ini, tekan jempol ke atas. Nih, kalau yang nggak suka di dislike aja, tekan jempol ke bawah. Terus sama subscribe nih channel kita harus menuang. Dan ada logo subscribe yang warna merah itu, sama tombol loncengnya diaktifin ya, guys. Sama komen-komen juga. Ya, jadi seperti itu untuk video saya. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video kami berikutnya.